Assalamualaikum Bun, selamat pagi. Hari ini saya mau masak labu di santan ya Bun ya. Ini ada labu putih, mau kita santan. Ini sudah dipotong-potong ya Bun ya. Dan ini ada suun Bun ya. Ini suun ini pas kita mau matikan sayurnya labu, nanti baru dimasukin ya Bun ya terakhir. Dan ini bahan-bahannya ada bawang putih 3 siung diiris, potong-potong seperti itu ya Bun. Dan bawang merahnya 4 siung dipotong-potong. Ini ada santan kara 1 bungkus. Dan ini ada teri ya Bun ya, ikan teri. Dan ini cabenya 2 batang. Sekarang kita mau tumis bumbu-bumbu ini dulu. Itu ada minyaknya sudah saya panaskan ya Bun ya. Ini ya Bun, ada minyaknya sudah kita panaskan. Sekarang kita masukkan bawang putih dan bawang merah. Eseng-eseng dulu ya Bun ya, tunggu sampai layu ya Bun ya. Ini udah agak layu, kita masukin cabai merah sama teri tadi ya Bun ya. Ini kita aduk sampai layu dulu Bun ya, baru kita masukin santan kara tadi ya Bun ya. Ini udah layu, kita masukin santan kara tadi ya Bun ya. Ini ya Bun, kita masukin santan kara, terus kita kasih air ya Bun ya, 1 cangkir. Aduk sampai nanti menguap, baru kita masukin labu tadi ya Bun ya. Sebelum itu kita kasih dulu penyedap rasa 1 sendok kecil ya Bun ya. Terus garam kasarnya 1/2 sendok atau seujung sendok aja ya Bun ya. Terus kita kasih gula pasir atau gula kristal 2 sendok makan atau sesuai selera Bun ya. Nah ini ya Bun, sudah menguap santannya. Kita aduk-aduk ya Bun, jangan sampai pecah santan ya. Ini rasanya sesuai selera. Kalau menurut saya ini agak manis ya Bun ya. Terus kita masukin ini labu tadi ya Bun ya. Aduk sampai rata. Kita tunggu sampai layu ya Bun ya. Nah ini ya Bun ya, ini udah dimatiin, terus dimasukin suunnya ya. Suun tadi kita masukin dalam ini. Ini ya Bun ya suunnya. Tuh. Sekarang kita akan taruh di dalam mangkok ya Bun ya. Kita masukin dalam mangkok dulu ya Bun ya. Nah ini ya Bun ya, labunya udah mateng. Ini bahannya udah saya contohin cara masaknya tadi. Dan ini udah selesai dimasak. Jangan lupa suunnya terakhir ya Bun ya, kalau sudah dimatikan apinya baru masukin suunnya. Nah ini tuh ya Bun ya, ada suunnya labu dan ada terinya. Ini rasanya agak manis, kecap-kecap manis ya Bun ya. Selamat mencoba ya Bun, jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih Bun.